Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, tonton terus ya channel DNA Dana dan Alvin. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sukses dan tetap semangat. Check it out. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel DNA. Hari ini saya ada reuni 25 tahun reuni Perak ya guys, FKUB 97, angkatan 97, yang acaranya padat banget hari ini, yang dimulai dengan bersepeda. Saya ini di depannya UB. Saya akan menuju Fakultas Kedokteran karena saya dulu kebetulan alhamdulillah bisa masuk di FKUB dan angkatan 97 guys. Guys, kita masuk ke dalam kampus FKUB untuk berkumpul dengan teman-teman. Wah, bagus ya guys. Sekarang sudah 25 tahun saya tidak pernah menuju, hampir sih tidak jarang menuju ke kampus. Kampus sudah berubah guys. Ini, wah, dulu yang tidak ada. Dulunya sawah tempat parkir, sekarang sudah menjadi gedung guys. Sekarang kita menuju ke titik kumpul. Dulu FK tidak seperti ini guys, jalannya masih aspal, sekarang sudah dipaving. Oke guys, kita ke tempat Fakultas Kedokteran. Check it out. Oke, kita berada di gedung Fakultas Kedokteran guys. Nah ini dia, mantap guys. Nah di sini ini fakultas yang baru guys, dulu tidak ada guys. Wah, internetnya. Kemudian anak saya bisa masuk ke sini guys. Bismillah teman-teman sana. Ini mau merekam, mau syuting dulu untuk film. Untuk film kita syuting dulu. Nah ini guys, kita di tukang foto sudah ada di sana guys. Sama. Oke guys. Sangel-angel. Woi, Hamda itu sudah ada. Oke guys, briefing dulu guys, briefing. Bersama, nanti rutenya insya Allah harus mempelajari kan Ede. Belok kanan, belok kiri, atau
Oke okay, guys, briefing dulu. Cuma Coach Alpha. Tapi yang di tengah karena Era enggak bisa berarti okay, guys. Kita ya. Coach Alpha. Sampai Hera ya. Kamu buru dewe ya, guys. Oke, okay, berangkat oke, okay, berangkat. Yo, oke, berangkat guys. Oke okay guys, sebelum lanjut nonton filmnya, klik dulu dong tombol like, share, and subscribe. Semakin subscribe, semakin banyak saya buat filmnya. Oke guys, silahkan lanjutin lagi nonton filmnya. Oke okay guys, berangkat. Kita keluar dari UB. Keluar dari UB bareng-bareng, pelan-pelan, karena sepeda saya yang paling welek kayaknya guys. Ngelek tapi nggak apa-apa, yang penting bisa digenjot guys. Bisa digenjot pelan-pelan. Oke okay, guys, jalan-jalan. Ubi pelan-pelan, kita tidak berada di jalur sepeda guys. Baru belum naik jalur sepeda, aman. Kiri jalan sudah mulai ramai karena mulai berangkat 7:30 guys. Pelan-pelan guys. Oke, kita lanjut. Ya, ini Arif, Ketua Perduski Malang. Bedanya bagus-bagus guys. Ya, mantos. Tiba. Alhamdulillah. Nara ulang tahun 17 Agustus. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat. Paling potong bebek itu. Bulan depan tiba ulang tahun guys, 17 Agustus. Guys. Orang-orang dowo. Lanjut. Eh, nah, saya bilang kayak mangan banyak sekali. Seperti di Jogja guys, ya seperti Malioboro. Nah, ini bagus nih Pak Bon, seperti Jogja kalau malam. Tutup jalannya, jadi ada musik-musik, itu ada kafe-kafe pinggir jalan. Iya, paru. Ini banyak kasih STMJ kalau malam. Iya, di Bondo. Iya. Nah, gereja ini sangat historis banget, ya. Nah, gereja Kayu Tangan. Nah, ini jalan namanya Kayu Tangan. Ada gereja ini film dibuat film Yowis Band. Ini guys, Yowis Band. Oke. Okay. Yes, itu. Yowis Band. Oke, okay, guys. Ini teman-teman. Oke. Okay. Kamu foto-foto dulu. Foto dulu guys. Nah, foto sama. Hera lo dukung. Oke, siap. 1, 2. Oke, sekarang kita foto dulu. Di belakang gereja again. Oke guys. Guys, lanjut. Kita ke kiri. Ya, seperti yang tadi, kalau ke Malang jangan lupa lewat jalan Kayu Tangan. Kayaknya memang seperti Jogja. Sekarang kita menuju ke Balai Kota guys. Balai Kota ini juga historis buat jalan-jalan Belanda. Kita ke Balai Kota Malang, tempatnya Wali Kota Malang bekerja. Di situ juga banyak SMA-SMA keren guys, SMA 1, SMA 3, SMA 4 di situ. Terus sekolah favorit anak-anak SMA. Sekarang kita menuju ke Balai Kota guys. Oke guys, ini kita menuju Balai Kota. Jembatan. Jadi di sini memang banyak bangunan historis guys. Karena dulu bilang saat zaman Belanda adalah Paris van Java. Oke guys, kita menuju Balai Kota. Check out. Kita melewati belakang dari rumah sakit RSSA tempat saya dulu. Saya pernah tempat dulu saya sekolah guys. Saya dulu waktu dokter muda di rumah sakit RSSA Malang. Saya pulang ke Malang, waktu ngambil BPJS juga di
Coba malam. Jadi menurut saya tempat ini sangat berkesan karena sampai tiap hari lewat di sini guys. Tiap hari selama 2 tahun setengah. Dulu kok selama 2 tahun setengah guys. Oke guys, ini menuju rumah sakit Saiful Amal lewat belakang. Bangun ini gedung bedah guys. Gedung bedah, ini gedung bedah sekarang. Nah, jadi bedah semua di sini. Tuh, terpadu, pendidikan terpadu. Ovi juga di sini lantainya, pindah. Guys, oke, ini koasnya. Koasnya pakai lemper-lemper ini koas nih. Jelas koas nih, koas. Ini koas nih. Ini koas. Ini koas. Nah, ini koasnya juga. Koas. Jaga RSSA masih belakang RSSA guys. Ini ruangan dulu, ruangan sekarang jadi ruang COVID. Masih dipakai COVID itu lah? Enggak bisa dia. Sebenarnya masih dipakai ya? Ya. Tapi kasusnya mudah-mudahan turun ya. Ini ruang COVID dulu, ruang pavilion jadikan ruang COVID. COVID ya. Malang Air Center. Ini ya enak ya. Ya, sarana. Kalau mau kue ringan. Ini guys, namanya ada toko kue Sara. Ini ada berapa cabang? Ada 2 cabang, guys. Nah, ini yang cabang di jalan depannya Hotel 101. Tahun lalu kita di sini, guys. Sekarang kita pindah ke Batu. Sara. Oke, guys, ini untuk makan-makanan khas-khas kecil-kecil. Oke, sekarang kita menuju ke arah Rampal, Stadion Rampal. Inilah Valet, rumah sakit zaman Belanda juga, guys. Dulu punya pabrik gula. Oke. Sekarang kita menuju ke jalan besar, guys. Oke. Kita belok ke kanan. Sekarang kita berada di jalan gede. Ini menuju ke Soekarno-Hatta guys. Ini kita berada di Puan Hartono Malang. Terus menuju Soekarno-Hatta guys. Oke guys, lanjut. Nah, berarti dulu Lau Merah, depannya Masjid Sabdillah guys. Nah ya, ini daerah Kakung, depan Sabdillah guys. Sabdillah, belok ke kiri menuju Soekarno-Hatta ke Handal. Oke guys, kita mau satu-satu karena sudah jatuh mulai rame guys. Satu sudah mulai rame, kita menuju ke Soekarno-Hatta guys. Oke guys, nah ini ada Wong Solo, ada Oben, pokoknya di sini tempat pusat makanan guys. Jadi kalau di Malang mampir ke Suhat, nah ada tempat-tempat makan memang banyak guys. Kita juga makan di sini setelah di Handal. Oke guys, lanjut. Guys, kita juga menuju Handal. Menuju Handal guys. Kiri. Kita mau ke kiri ke Handal guys. Oke, masuk ke Handal. Kita sampai Handal guys. Kita masuk masjid. Kapan guys? Sampai guys di Handal dengan selamat. Nah, udah diambil guys. Nah, sampai ini. Oke, ketua panitia. Wah, ini guys, ketua panitianya. Ketua panitia, terima kasih Cynthia. Ketua panitia Alfa, terima kasih. Sudah sampai sini. Oke, okay, guys. Oke, Isma baru datang guys. Kita baru sampai guys. Oke guys, nah ini kita sudah sampai di Handal. Nah, kita di outdoor supaya COVID-nya tidak aman. Supaya agak aman dengan COVID. Karena kita sudah boleh di ruang bebas dengan buka masker. Nah, ini guys. Oke. Ada Idar, Prof. Aha. Halo, Prof. Ada ini guys. Nah, hai. YouTube saya ini akan seumur hidup diingat. Lo guys, sudah dihapus Pak YouTube, Pak. Kalau masih hidup lo paling enggak anak cucu melihat, guys. Nah, kita di Handal, guys.
Semua sukses guys. Alhamdulillah. Nasi gorengnya keren. Jadi aku dihukum. Nah, iya guys. Aku dihukum mergo telat di kongkon-kongkon. Ada nasi goreng dengan arang guys. Nah, guys. Oke. Guys. Apa kowe gelem tak santet wetengmu tak iseni radio tak stel wayang. Menunggu makanannya Fandi makan duluan. Sebenarnya itu enggak pakai air. Cuma lupa tadi. Oke, ini Kak Sadia. Kak Sadia guys, kalian nge-vlog makan guys. Ora rek. Gimana Mas? Enak Mas? Enak Mas? Top. Mantap ya Mas. Aduh. Mantap lah bagi arangnya. Nah, lihat ada di arangnya. Kak Sadia. Oke. Ya, brokoli guys. Brokoli. Nah, kita makan brokoli. Saya pesan saya brokoli. Nah, brokoli. Brokoli guys. Nah. Untuk. Guys, nah, kita makan dulu guys. Kita makan dulu. Sekarang kita pulang. Oke guys. Vanilla. Meta baru datang guys. Adanya apa? SPB dari Nganjuk guys. Ini guys enak banget guys. Nanti ya. Ke aku habis ini enggak boleh pulang. Hey guys, jangan dulu. Iya, mau ngomong tangan aku. Aku mau centeng ini. Lari. Oke. Mantap. Mas, kalian kemana? Jantung gak ada aja. Mau pulang guys, kita mau pulang. Selesai acaranya, nanti sambung lagi di Batu. Oke, selamat jumpa, ketemu lagi guys. Bye. Wish all the hashtags, likes, and tweets would find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah. Makasih ya sudah nonton channel DNA. Jangan lupa ya tonton film-film yang lain di channel DNA. Tetap semangat, sehat selalu. Bye.